Jumpa lagi dengan saya, sekarang berada di Kota Lampung ya. Kota Lampung. Dan ini saya berada di Hotel Marriott Lampung ya. Nah, jadi Marriott Lampung ini baru diresmikan ya, beberapa hari. Dan saya di bulan Juni ya, masih soft opening ya, soft opening, belum grand opening. Jadi bagaimana hotel ini secara keseluruhannya, tonton terus liputan saya sampai habis karena saya akan meliputnya semuanya secara jelas ya. Nah, apa saja yang ada di hotel ini yang untuk Anda ketahui, karena sendiri semua liputannya akan Anda bisa ketahui semua, saya infokan buat Anda ketahui semua. Oke, makasih. Ini lobby hotel ya, lobby hotel. Nah, ruang check-in. Dan ini untuk santai-santai bisa. Ini juga. Ruangannya terbuka ya, terbuka. Jadi dia tidak ada AC di sini. Tidak ada. Oke, kita sekarang ke bawah. Kira-kira ada apa ya di bawah? Ini kalau ke bawah ini, kan sini dia tidak ada apa ya? Bisa masuk hujan. Ini tadi restoran. Di bawah restoran ini. Oke. Ini untuk drop apa ya, ke ballroom ya. Ballroom dari sini jalannya langsung ke sini, jalan menujunya. Pintunya hanya satu ini aja ya? Iya, untuk ke ballroom hanya sini aja. Oke. Ya. Ini ballroom ya. Bisa sampai 2.000 orang. Ini kan sementara kita partisi. Oh, partisinya ya. Ini bisa dibuka ya? Dibuka. Partisi. Kalau ini aja berapa muat? Kalau ini sebenarnya 500 ke atas muat. 500 muat ke atas ya? Ini kan average-nya ballroom di atau bintang 4 biasanya segini. Iya. Kita 2 kali. Ini berarti ada 2 ruangan? Iya, betul. Ada 2 ruangan atau 4? Kita terbagi. Kayak gini, 2. Kayak gini. 2? Hmm. Oh, 2 ya. Jadi ini bisa di... Bisa dibuka ya, yang ini ya, partisinya ya. Betul. Kalau sana enggak ya? Kalau sana enggak. Enggak ya? Oh gitu, berarti pintu hanya satu ini aja ya? Di depan sana nanti... Oh, yang langsung ke sini ya? Ini ballroomnya ya. Oh, ini sebelahnya ya. Ini lebih besar lagi ya. Lebih besar daripada yang tadi. Dari tadi ya. 700 bisa ini ya. 700 bisa. Bisa ya. Total standing bisa 2.000. 2.000. Jadi kalau ini kalau dibuka bisa 2.000 ya standing ya. Betul. Betul ya. Tapi dia harus di dalam ini apanya? Buffet-nya. Kalau itu kan permintaan dari nanti apa namanya? Tamu ya. Tamu. Mau di luar atau di dalam bisa ya? Dalam bisa. Oke, oke. Oke, ini kan saya akan tunjukkan tempat playground ya untuk anak-anak bermain ya. Nah. Nah, namanya Kids Mania. Kids Mania. Ini apa namanya? Playground. Indoor. Namanya Spang Monkey. Lucu namanya Spang Monkey. Spang atau Spang? Spang. Okay.
Karena ini tempat permainan anak-anak, jadi WC-nya pun juga untuk anak-anak. Ini juga untuk anak-anak, nah, kecil. Nah. Nah. Ini untuk anak-anak puas banget di sini main. Nah, ada warna-warni. Nah, ini ada warna-warni. Nah, ini juga ada baca-baca. Tuh, dan kamar juga bisa tuh. Kalau kita masuk dari hotel, ya ada permainannya, ada semua ada. Oke, ini tipe premium. Ya. Tapi sama ya, kayak deluxe ya. Ini sama dengan deluxe, bedanya lebih tinggi pak, jadi view-nya lebih bagus. Oh gitu, berarti ini menang view-nya aja ya di atasnya, yeah. Paling lantai atas ya? Iya, 3, 4, 5, 6, nggak ada lantai atasnya pak. Kunci ya? Jadi ini lantai 7 ya, lantai 6 ya? Lantai 6. Tipe? Premium. Premium? Iya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya. Kalau besar kamarnya sama ya? Iya. Hanya dia beda-bedanya, hanya lantainya aja ya? Iya, lebih tinggi. Ya? Ini kuncinya. Sekarang kita kuncinya modelnya beda. Nah, ini kuncinya. Nah. Nah ya, kuncinya ini ya. Nah. Untuk membukanya. Terlihat aja nanti apakah ada magnetnya di dalam ini, saya nggak tahu juga. Oke, kita sekarang lihat nih ya, liftnya. Jadi kita masuk ke satu. Nah, ini dia ada nih ya. Jadi kuncinya lucu nih, kayak kayu-kayu gini. Paling kunci loh. Kita ke sana. Oke, ini kan kamar kita ya. Oke, kita sekarang berada di lantai 1218. Oke, kita lihat tempatnya ya. Kondisinya tempatnya ini. Nah. Ini sofanya ya.
ininya ada. Nah. Nah. Ini kita lihat kamar mandinya. Nah. Ya. Ini toiletnya ya. Nah. Nah, ini kita lihat kamar mandinya untuk mandi. Nah. Jadi dia menghadap langsung view-nya ke. Nah. Jadi kalau misalnya mau mandi, ini harus tutup karena nanti ada yang ngintip. Nah. Dan ya. Nah. Nah, lengkap semuanya. Ini handuk-handuknya. Ya. Ini towelnya. Ini tisu muka, ini lengkap. Nah. Ini tisunya juga ada. Ini. Dan ini. Nah, ini untuk kenlap keras kaki. Dan ini handuk mandi. Ini hair dryer ya. Hair dryer. Dan kita sekarang pindah. Nah, di sini kita ada lihat teleponnya biasa. Nah, ini ya. Nah, televisi monitor. Dan ini dia view-nya. Kita lihat. Nah. Ya. Nah. Oke, ini kita. Nah. Ini ya. Ini lengkap minuman-minumannya ya. Nah, teh, kopi. Nah, ini ada minuman, makanan, cemilan. Nah. Ini cemilannya bayar ya. Cemilannya bayar. Dan ini ya. Nah. Bayar. Nah. Dan ini sekarang kita. Nah. Ini mini box. Safety box tuh. Dan ini sekarang kita lihat. Ini ada gosokan data pada. Dan ini kita lihat kosong. Nah, ini tempat laundry bag. Laundry bag. Jadi ini sandalnya ya, sandal hotelnya. Thank you.
Oke, sekarang kita berada di waktu malam, kondisi tempat ini ya, hotel. Dan ini berada di pinggir pantai ya. Dan sekarang kita berada di Marriott Lampung ya. Hotel Lampung ya. Dan ini kita lihat ya, ini ada dua blok, kiri dan kanan. Dan ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, jadi di sini ada kamarnya 160 kamar, dan sekarang yang baru beroperasi 120 kamar ya. Nah, jadi saya akan menceritakan singkat aja nih ya tempatnya. Jadi semua ini tempatnya itu menghadap semua ke laut. Di belakang ini tidak ada menghadap ke bukit, tidak ada. Nah, semua menghadap ke laut. Dan ini juga bisa kita lihat ya, kalau malam-malam sini udara segar. Satu, kedua, di sini siang hari panas karena di pinggir laut ya. Pinggir laut panas, jadi kalau angin pun tidak ada. Nah, anda lihat ya. Nah, pokoknya tenang semua. Nah, jadi sini juga ada tempat gym. Nah, tapi untuk spa-nya masih belum ada ya, karena masih belum beroperasi. Nah, belum siap. Dan ini juga ada villanya. Villanya juga belum semuanya selesai. Nah, ya. Jadi sini mini golf juga ada, yang untuk seperti biasa kalau kita naik kendaraan yang pakai golf itu. Nah, sini juga ada disediakan, ada. Itu disediakan untuk yang mau pergi ke villa. Nah, yang pergi ke villa nanti jalan ke sini. Nah, nanti jalan sini muter ke sana gitu loh. Nah, tapi kita kan karena jalan kaki, kita lihat dari sini. Yang ini, yang anda lihat ini, ya itu kamar mandi. Kamar mandi untuk orang membilas kalau habis dari berenang. Ini kolam renangnya ya. Nih, ini kolam renangnya. Dari sana itu kafe juga. Kafe ini sana ya. Nah, ini karena posisi kita ambil malam ya. Ini saya dekatkan ya. Nah. Nah, itu adalah itu kafe. Kafe juga ya. Nah, kafe juga. Dan itu kalau saya saran saya, kalau Anda mau makan makanan itu lebih bagus Anda makan di restoran saja. Karena di sana menunya terbatas, satu. Kedua, dia pelayanannya agak lama ya, agak lama ketersediaannya. Jadi kita harus menunggu sampai ya, mungkin karena banyak orderan yang mungkin agak crowded pemesanan. Oke, ya. Jadi hotel ini ada dua tower ya. Ini tower pertama ya, ini tower pertama, dan ini tower kedua. Jadi itu
Dalit itu ya, yang bawah itu untuk restorannya. Nah, restorannya tuh sarapan pagi di situ. Kalau yang di atas itu, Dalit ini, itu lobinya. Ya. Nah, jadi kita nih sekarang di Marriott Lampung ya. Marriott Lampung tadi baru diresmikan bulan Juni ini. Nah, jadi ini masih, kalau Anda lihat ini masih belum sempurna. Nah, jadi udah masih banyak gedung Anda lihat ya. Nah, itu masih banyak Anda lihat itu. Nah, itu masih dalam perbaikan. Jadi itu yang Anda lihat ya, itu masih dalam tahap pengerjaan ya. Nah, tahap pengerjaan itu ada berapa kamar masih tahap pengerjaan karena belum siap semuanya rampung ya. Nah, dan ini Anda lihat nih ya, sebagian kamar-kamar masih tahap finishing semuanya. Nah, tapi kamarnya sudah dijual ya. Jadi kalau misalnya Anda mau datang kemari, sudah bisa diinapin, dikunjungin. Nah, ini sekarang kondisi malam ya. Tadi peresmiannya sama Gubernur Lampung. Nah, jadi ini yang kita lihat ini ke depan ini laut. Langsung laut, pantainya ada. Nah, jadi itu beach clubnya. Nah ya, nanti kita lihat dulu ya, gimana kondisi kolam renangnya pada malam hari. Ini kondisi malam hari ya. Jadi ini toilet kamar mandi ya. Kalau misalnya kita berenang, nah ini untuk anak-anak ya. Ini anak-anak itu dewasa. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, toiletnya ini gimana ya? Nah. Ini logonya ya, logonya ini perempuan laki-laki, pria. Dan ini, nah ini belum ada kacanya ya. Nah ini kamar mandinya, toilet, ini kamar apanya. Nah, ini untuk bilasnya nih. Nah. Dan ini untuk wanita ya. Jangan salah Anda masuk ke kamar mandi.
Jadi kita ini kalau kita mau kayak reservasi apa tuh ya? Ini menunya lihat ini aja langsung scan. Nah. Ini apa? Signature pizza. Oh, signature pizza. Pakai ingredientnya apa ya? Ada cakalangnya, Pak. Ingredientnya dari cakalang sendiri kayaknya. Dia pakainya gantinya dari baby tomato. Dia pakai Rampai namanya. Oh. Nah, itu aja. Nah. Apa ini namanya? Ini pemanas kalamari, Bapak. Isinya apa? Isinya ada cumi digoreng. Ini vitaminnya apa nih? Ini biji malika. Malika. Biasa aja. Bisa dimakan? Enggak. Biasa aja. Hah? Biasa aja. Oh, yang doang. Iya, Bapak. Gimana ini garpunya dong? Jadi Anda lihat di atas dia, itu masih dalam tahap pengerjaan ya. Nah, masih tahap pengerjaan semuanya. Dan ini pun juga rumput-rumputnya masih tinggi-tinggi sebagian. Jadi kalau Anda lihat sana itu tipe villa ya. Itu tipe villa. Nah. Yang itu tipe villa. Dia ada dua nih, tipe situ satu sama yang di sebelah sana satu. Tipe villa. Jadi di bawahnya ini semacam kayak ruang-ruang meeting-meetingnya. Nah, ruang meeting ya. Di bawah ini ruang meeting. Jadi di sini ada songket, ada batik. Dan ini batik ya. Nah. Dan ini satu lagi ruangan pulos. Tapis. Ya. Tapis ini ruangannya agak kecil ya tempatnya. Nah. Ini ke restroom sama ke untuk ini dia tipe ulos sama ikat ya. Ini bisa 80 bisa 80 meja sama kursi. 50 kursi ya kapasitasnya. Nah, ini tipe ruangan batik. Nah, batik ya. Batik. Nah. Songket. Oke. Jadi yang Anda lihat itu ballroomnya ya, ballroomnya. Ballroomnya. Dan ini Anda lihat ya, ini gedung pertama, ini gedung kedua. Nah, ini tipe villanya yang ada 6 unit ya, 6 apa 6 kamar, 6 rumah, 6 villa. Kesananya lagi ada. Nah, ini pasir ya. Dan ini masih progres pembangunan. Nah, jadi ini lagi pasang airnya. Nah, tapi kalau dia pagi sampai sore, ini bagus airnya jernih. Nah, ini kenapa ya? Hah? Oh, ikan hiu nih? Iya. Tapi kok nggak nampak tadi?
tadi siang? Pas pasang di sini Pak, malam-malam. Oh. Kayak gitu tuh ikan di hiu. Tapi enggak gigit ya? Enggak Pak. Hmm. Iya. Nah nih. Ini malam-malam ada duduk-duduk sini santai. Nah. Jadi ini bisa dilihat ya. Nah. Sangat-sangat indah. Udah mancep kalau Anda kemari. Nah, tuh, jadi yang di lantai 7 itu semuanya itu masih belum semuanya ya selesai bang pekerjaan. Nah, itu masih sekarang sampai malam jam 9 malam itu tukang masih berjalan tukang pekerjaan. Nah, kalau Anda lihat itu nah tuh, itu. Semuanya sampai sana itu masih tahap proses pengerjaan semuanya. Tapi kamar hotel ini sudah bisa dijual. Sudah bisa dijual. Nah. Tempatnya enak. Ini tampak depan ya, tampak depan. Nah, dia menghadap ke bukit ya. Jadi sini tidak ada kamar sama sekali. Tampak depan ini semua ini dia menghadap ke semua ke laut ya, ke danau. Nah, ini gedung 1, gedung 2. Nah, ini lobinya ya. Nah. Oke. Ini tampak malam. Dan ini sekarang kita akan lihat parkir mobil. Untuk parkir mobil sangat luas. Nah. Ya, banyak. Selamat pagi dari Kota Lampung, dari Hotel Marriott Resort. Sekarang berada di Marriott Lampung ya. Nah, ini tempat lihatnya tempat sarapan pagi. Kita akan mau sarapan pagi ya. Dan di sana Anda lihat ya, itu kolam renang. Kolam renang ya. Nanti kita akan ke sana, kolam renang lihat apa saja yang ada di kolam renang. Nah, semua saya akan bagikan buat Anda untuk ketahui. Serta ini lobi ya, lobi hotel. Terus liburan saya di hotel ini, saya akan mereview semua tempat ini untuk Anda ketahui. Ini beberapa hari beroperasi ya di bulan Juni 2024. Mungkin Anda lihat nih videonya agak terlambat, akan saya angkat karena liburan saya dalam aktivitas. Terus liputan saya sampai habis, semoga Anda suka. Terima kasih. Di sini juga ada duduk ya, duduk lobby apa duduk tempat duduk untuk bisa melihat mandang-mandang atau memandang merokok sih juga bisa. Di sini juga ada gantungan baju ya, menjemur. Dan sini udaranya sangat segar sekali ya. Nah.
Saya kebetulan saya dapat di lantai 1 ya. Ya, hari ini saya dapat lantai 1. Oke. Oke, kita waktunya sarapan pagi. Hijau. Lengkap.
roti, cemilan. Nah, cemilan. Nah. Ini pastry-nya, ini tempat pastry-nya ya, pastry. Nah, ini kalau misalnya pilih-pilihan untuk anak-anak, nah, ini banyak pilihan, ada es krim juga ada. Nah, es krim juga ada. Waffle ada. Bar. Jadi tempatnya luas loh. Banget itu ada buah-buahan, juga ada makanan fresh. Selesai sarapan tadi ya. Jadi untuk diketahui di sini ada juga mini zoo ya. Mini zoo itu binatang-binatang yang tidak berbahaya seperti burung. Terus ada ya, nanti kita lihat, kita tunjukin tempatnya ya. Itu bukanya dua waktu ya, dua season. Jadi bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 9, jam 10 ya, jam 10 pagi ya, sampai jam 10 pagi. Nah, kalau jam morning ya. Jadi kalau yang dibuka jam 3 sampai jam 3, sampai jam 5 sampai 5 PM. Nah, jadi sekarang kita akan ke mini zoo-nya, kondisinya gimana. Kita akan tunjukkan ya. Jadi ini rencananya nanti akan dibangun meja. Ada meja-meja di sini ada. Jadi kita melewatin pantai. Udah. Nah. Jadi kita ada pantainya. Nah, ini. Nah. Jadi ini ya, ini terendah. Jadi ini kenonya ini free ya, memakai. Nah, ini udah dibatasin. Nah.
Jadi Anda lihat itu ya, itu batas yang mereka punya, udah dibatasin tuh sampai ke sana luasnya. Jadi areal ini tidak bisa dimasukin. Jadi kalau mau berenang, itu bisa. Nah, ini laut langsung. Nah, untuk yang mandi berenang, sini itu dipakai batasin ya. Nah, yang merah-merah itu dibatasin. Nah, ini TV kamar juga belum siap ya. Ini tipe villa, ada dua kamar, ada dua villa. Yo. Jadi tempat ini dulu padang kebon. Nah, kebon ya. Jadi dari tahun 2018. Nah, 2018. Jadi di mengalami perubahan dan penambahan gitu loh. Nah, sekarang kita lihat binatang-binatangnya ada di sini. Ya. Nah, ini rumah karyawannya. Nah, sini juga binatang-binatangnya. Nih. Ini kayak parung. Nah. Oh, ini anaknya nih. Nah, ini anaknya nih. Nah itu dari dewasanya. Ini lagi lah. Kakak tua putih nih, kakak tua. Aduh. Oh, itu cendrawasih ya? Yang itu depan, Bu? Rangkong. Yang depan sana? Iya, rangkong. Oh, itu rangkong? Iya. Oh. Ini cendrawasih. Ini, tuh. Kecil, atas. Ya? Oh, yang kuning masih kecil ya? Ya segede gitu, nggak kasih. Oh, sangkai saya gede. Wah, ini lagi di atasnya. Oh, nih, dilepas ya. Itu apa? Burung rangkong. Burung rangkong, kayak sama di depan. Ya, lumayan sih. Gigit. Kalau lagi ini menggigit, tapi nggak sakit sama. Nggak kayak kakak tua, kalau kakak tua bisa berdarah. Nah, nih. Oh, wah, ya. Jadi burungnya dilepas ini. Kenapa dilepas? Iya dari kecil itu pak itu merah banget tadinya. Iya maksudnya kenapa enggak itu kenapa dilepas itu enggak? Ya bayi kan masih bayi belum. Oh itu masih bayi. Iya. Oh depan itu masih bayi. Iya. Oh nah. Ini emrak. Nah ini emrak juga ada. Itu. Oh waduh berantem itu. Banyak ya. Berat. Apa ini? Bangkong. Rangkong ada 13 kalau enggak. Wih gila. Asal dari mana? Dikirim dari. Berarti ini dari ternak lah ya? Iya. Dari? Dari luar kota. Ada yang dari Papua katanya. Asalnya dari Papua? Ada yang dari... Asalnya dari mana itu? Rangkong. Tergantung minta dikirim. Ada jadi kiriman semua nih? Iya. Okay. Nah, saya tahu sih dari Papua, dari Jawa Barat. Oh, di Bandung. Makasih ya. Ibu. Iya.
Kalkun. Burung merak. Sini enggak ada gajah, Mas? Enggak ada gajah? Enggak ada. Oh, keren ada gajah, buaya. Enggak ada harimau. Nah, sini kita lihat lobster-lobsternya ya. Wis, ini penangkaran. Ya, lobster. Oh, berarti nanti langsung dijual ya ke sini ya? Hotel ya? Wih. Jadi ini lobsternya besar-besar banget. Iya, hotel. Itu di hotel? Hotel. Hotel jual? Iya, betulnya di hotel. Kalau itu dijual di hotel. Oh, kan. Hotel. Banyak nih. Gak ada buaya ya? Gak ada, oh kirain ada buaya. Dipelihara. Nah, juga ikan juga ada ya. Oke, Mas. Kasih ya. Kasih ya, boleh datang. Oke, jadi penangkaran ini sudah 6 tahun ya. Penangkaran ini sudah 6 tahun. Nah. Nih, burung-burungnya banyak nih. Nah. Jadi 20 hektar cocok lah ini tanahnya. Luasnya. Jadi ini sejak 2018 dari ladang dulu ya. Dari ladang pelan-pelan ditambahin. Nah. Nah, anda lihat sana tuh ya. Ada traktor. Traktornya ya. Nah, tuh masih tahap proses pengerjaan lagi. Nah, ini masih tanah mereka. Meriet. Nah, ini sekarang. Nah. Nah. Jadi ini ya. Nah. Ini jalannya air. Tuh. Jadi kalau surut dia sampai sebahu kita kalau surut tingginya. Nah, itu tempat penangkaran ikan juga ya. Nah, itu meskipunnya meriet. Jadi ini batasnya sampai ini ya. Ini udah dibatasin ya. Nah.
Jadi kalau mau snorkeling bisa. Ikan-ikan banyak. Ini. Ikan-ikan itu. Tuh tuh ikannya tuh. Nah ini kalau mau snorkeling ini bisa. Widih, ish, ikannya gila, Joy. Jem banget. Ikan tongkok apa ya? Iya, ikannya bagus-bagus banget. Lucu. Enggak gigit ya? Enggak. Itu ikan tongkok ya? Ikan tuna ya? Ikan simba. Ikan makan. Bisa, ikan konsumsi semua ini. Oh. Yang belang-belang juga? Iya. Oh. Yang belang-belang ini sebelum di sini ada wisata, nelayan sini sering nangkep. Setelah ada wisata Pahawang, Tegalmas, jadi udah nggak ditakutin lagi sama nelayan, karena nelayannya udah banyak bawa tamu wisata. Oh gitu. Ini karangnya tajam. Kita mau gaming dong. Makasih ya Pak. Ya sama-sama. Karangnya tajam ini. Karangnya tajam. Tapi sini belum ada jet ski ya. Jet ski mungkin nanti di sana bu buat water sport, karena kalau sekitaran sini ngeganggu ikan ya. Oh gitu. Sini. Kamu temenin. Kacamatanya dipakai. Dong, boy harus break dong. Boy nggak boleh takut. Ada papinya juga. Kakaknya udah naik ya. Jadi kalau Anda mau kesini ya, itu peletnya kasih makannya untuk makan ikan itu gratis, free. Terus kalau Anda mau berenang-berenang di sini juga pakai dikasih pelampung sama kacamatanya itu free, pinjam ya. Nah, jadi kalau Anda mau kemari silakan. Nah, hanya di sini prosesnya lagi pembangunan terus, masih belum dibangun. Nah, jadi di sana dulu diselesaikan pembangunan. Nah, 20 hektar dari ujung sana sampai ke sana. Nah, ke sana ya, ke sana. Jadi ini tipe villa ya, ada dua yang kecil villanya sama satu yang besar villanya. Nah, ya. Nah, jadi tinggal pilih mana mau. Nah, di sini depannya langsung kolam apa? Laut, pantai. Nah. Tuh, asik banget sih.
Oke, sekarang saya akan lihat. Nah, ini kolam renangnya ya. Ini kolam renangnya. Dan ini view pemandangan hotelnya. Ya, kita lihat ya. Ini gedung 1 dan ini gedung 2. Ya, ini gedung 1, ini gedung 1, ini gedung 2. Ya. Nah. Jadi dari atas ke 6 dari 5 ke 7, 6 ke 7 itu bangunannya masih belum selesai ya, semuanya belum selesai. Nah, ini kalau misalnya mau lihat nih. Nah, ya. Jadi pada saat kita launching ini, nah ini masih soft opening ya. Soft opening. Jadi soft opening masih belum semuanya terbuka. Nah, ya, kamarnya dijual. Jadi masih yang terjual kamar hanya 120 kamar aja dari 120 aja yang dijual hari ini. Tapi nanti ini jumlah semua kamarnya 160 kamar. Ya. Nah. Tapi rencananya kamarnya akan ditambah lagi 200 kamar. Ya, tapi karena masih belum semuanya dibangun, jadi masih tahap proses progres semuanya. Dan villa-villanya di sana itu yang dilihat itu yang di sana itu masih belum semua dijual ya. Nah, itu ada 6 villa di sana. Nah, bisa lihat ya. Jadi karena di sini kondisi panas ya, jadi disediakan payung. Nah, payung ini saya juga pakai payung. Nah, tuh banyak dia jemur-jemur pakaian di depan kamar kamar. Pakaian renang. Apa? Termidol. Ini termidol. Iya. Ini? Ini aglio. Aglio. Iya. Rasanya apa aja? Pas ingredientnya, ingredient. Ini cuma garlic doang. Garlic doang. Di aglio itu kan bumbu. Iya. Olionya tuh olive oil foil. Oke, oke. Matang kan? Matang. Oh, matang. Thank you ya. Iya. Terima kasih ya. Coba ya. Oh, gak bisa di wedges ya? Di wedges? Gak bisa di apa ini pak? Di apa mas? Mas Poet itu? Mas Poet itu boleh satu. Oh, udah ini aja, udah. Takut kolesterol tinggi banget. Tadi bapak nanya wedges, yeah. Makanya saya buat wedges. Iya udah, gak apa-apa aja. Oke, oke. Tapi ini sausnya apa? Ini aja? Gak ada pakai saus lain? Ini udah olive oil aja sausnya. Sama garlic gitu. Oh gitu, maksudnya nggak ada? Ada kayak di sini tuh diapain gitu, coel. Nggak ini ya, originalnya? Originalnya seperti ini, ah. Kalau bapak mau pakai, normally kita pakai saus tomat. Bukan, bukan. Iya, pakai saus pecah, tapi pakai sini aja. Oh gitu? Tapi saya cobain juga yang begini. Rasanya beda nih. Beda, iya, makanya iya. Saya bilang, maksud saya gini. Ini gini aja, biasanya cabai. Tapi bapak maunya nggak betul. Iya. Karena saya bonjok betul. Ah, misalnya gini, minta saya minta ini loh, ini nih, apa namanya? Yang kuning-kuning ini, apa sih, kayak nanas. Bukan nanas. Apa sih jagung. Yang itu jagung. Oh, jagung ini ya? Iya. Bukannya bumbu apanya bukan iya, sausnya, bukan. Dominan rasanya dia kan sedikit manis. Heeh. Tapi bukan dari gula. Krimnya kan kita manis. Sama cheese-nya kan kita pakai brie. Iya. Saya ini saya combine. Originalnya sih mozzarella sama parmesan aja, tapi mix sama brie juga yang lebih creamy milky. Ya, oke, oke, oke. Dicoba dulu. Oh, di sini tuh emang banyaknya. Iya, we'll be right back.
fasilitasnya belum semua selesai ya. Jadi untuk kamar-kamarnya juga belum banyak yang selesai. Jadi kalau Anda mau kemari dipersilakan, tapi ya kondisi ya masih soft opening. Nah, nanti rencananya bulan Agustus atau September semua akan di grand opening-nya dibuka semuanya. Nah, ya. Jadi Anda bisa Anda bawa keluarga. Ini kondisi sangat panas ya sini ya, panas. Nah, karena dekat pantai. Jadi saya semoga Anda suka tonton terus liputan saya yang lain di tempat dan waktu yang berbeda. Terima kasih.